Halo semuanya. Lihat dong, baru juga aku pembukaan udah langsung dapat mangsa aja ya kan? Belum juga assalamualaikum gitu ya. Hari ini aku mau ngejebak 10 cacing besar dan ini dia mangsa pertama kita hari ini. Lihat nih, cacing naga emas yang sangat membara kayak api gitu ya kan. Siap kita jebak. Iya, berhasil dong. Ini adalah cacing spesial Imlek ya kan. Kemarin aku udah berhasil membeli cacing naga merah. Itu mah kayak cacing barongsai gitu. Kalau barusan itu adalah cacing naga api ya. Naga emas, astagfirullah. Aku selalu panggilnya kayak naga api gitu ya kan, kayak api membara ya. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi OTW gaskin cari mangsa yang kedua. Karena aku hari ini bakal ngejebaknya 10, berarti tinggal 9 lagi ya. Barusan dapat satu ya kan. Cacing apa? Lihat dong. Baru juga diomongin cacing apa lagi. Ada dua lagi, lihat nih. Wow, ada cacing dead heat dan ini adalah cacing gue spesial Halloween ya. Kayak slime ya kan. Sangat cerah sekali warnanya ini. Untung saja aku tidak menabrak ya kan. Karena aku sekarang udah gak punya kekuatan untuk nembus nih. Harus hati-hati. Harus ekstra hati-hati ya cuma ini. Sabar ya. Ini adalah cacing gue spesial Halloween, lihat nih. Aku juga punya cacing ini ya. Waktu itu aku membelinya di spesial Halloween. Gratis ya kan, tanpa mengeluarkan uang sama sekali. Lucu, lihat nih. Kayak slime gitu ya kan si cacingnya. Kita lihat nih ya, mana mukanya nih. Tapi dia tuh kayak mata satu gitu tuh kan. Tuh matanya satu, terus bibirnya kayak slime deh. Memang ini cacing slime deh kayak kan. Ya nggak sih, ini kayak slime? Coba, yang setuju sama aku ini kayak slime, komen di bawah. Ini cacing slime ya kan? Cacing gue tapi namanya ya, spesial Halloween. Aduh, dia bolak-balik mulu sih ini kepalanya. Awas kamu tuh ya. Gak bisa diem sekali sih ini kepalanya. Kan? Kita susul nih ya, aku bilangin beli nih seharga 500 koin untuk bisa bertemu lagi atau berjumpa lagi dengan si cacing gue yang barusan aku gagal jebak. Malah aku yang nabrak kepala dia ya kan? Setuju nggak sih kalau yang tadi tuh cacing slime? Kangen juga ya, aku udah lama nggak bikin tutorial slime ya. Tapi tutorial slime apa lagi yang harus aku buat ya? Udah banyak sekali ya kan video slime yang pernah aku buat. Coba deh kalian yang request ke aku untuk bikin slime lagi, memangnya aku harus bikin tutorial slime seperti apa lagi ya kan? Soalnya udah banyak sekali tutorial video slime yang udah aku buat ya, ratusan ya. Makanya ini aku belum ada ide lagi nih buat bikin tutorial slime apa lagi. Soalnya udah banyak sekali kumpulan slime aku, malah pada mencair jadinya kan, udah bertahun-tahun dari tahun 2016 loh. Ini dia ternyata cacing slime-nya. Tapi yang tadi kapibara mana ya? Kapibara lagi, si cacing dead heat. Tadi aku ketemunya dua ya kan di sini. Si cacing dead heat yang hijau, terus sama si cacing slime yang barusan tuh yang di bawah. Apa si cacing dead heat mati ya? Udahlah kita jebak yang ini aja nih ya, si cacing slime yang tadi gagal aku jebak. Iya, langsung akhirnya ya kan, gak sia-sia nih membelinya seharga 500 koin. Langsung kejebak dianya ya kan. Aduh, jangan sampai aku nabrak lagi ya. Lanjut lagi OTW gaskin cari mangsa yang ketiga nih. Baru dapat dua cacing besar ya kan. Tadi pertama cacing naga emas, kedua adalah cacing go, dan yang ketiga ini adalah spesial Halloween juga nih, barengan sama si cacing go ya. Cacing Grim Reaper namanya, lihat nih bawa-bawa golok ya. Yep, berhasil kejebak dong cacing malaikat maut ya, spesial Halloween. Oke, lanjut lagi cari yang keempat nih, cacing apa lagi kira-kira ya. Yang tadi si dead heat kemana ya, yang hijau tadi loh, yang barengan sama si cacing go. Apa dia mati? Ini juga hijau nih sama nih. Ini adalah cacing zombie spesial Halloween, lihat nih. Tadi aku ketemu sama si cacing dead heat ya kan, sama barengan sama si cacing go itu, tapi nggak ketemu lagi. Mungkin dia udah mati duluan kayaknya ya, nggak tahu juga. Udah lah, kita jebak yang ada aja ya, jangan cari yang nggak ada. Takutnya dia juga udah mati duluan ya kan, kita jebak nih si cacing zombie. Itu dia kepalanya, spesial Halloween ya. Jadi kan masa keempat kita hari ini, loh kok kayaknya hari ini spesial Halloween semua ya kan? Tadi cacing gue spesial Halloween, terus cacing Grim Reaper spesial Halloween. Ini juga sama nih, cacing zombie spesial Halloween. Padahal sebentar lagi tuh bakal ada spesial Imlek ya. Tadi pertama tapi aku ngejebak si cacing naga emas ya. Naga emas itu spesial Imlek. Kita jebak nih, cacing zombie mana kepalanya sih nih? Ini mah malah ngikutin ekornya lagi, tadi dia ke bawah. Astagfirullahaladzim nih, yang kayak gini nih bikin lama ya kan. Malah kita jalan-jalan muter-muter ini, mamain petak umpet nih. Awas aja kalau dia ke atas lagi, aku udah ke bawah nih ya. Cacing zombie, tuh kan ke bawah dia, siap nih ya. Kita jadikan mangsa keempat kita hari ini, cacing zombie. Mana kepalanya sih? Sabar, tenang, jangan sampai nabrak lagi kayak tadi ya. Nanti kita harus balikan lagi. Tuh kan, dia malah belok lagi ke atas. Astagfirullah. Sabar, tenang. Sabar ya, sabar. Kita ikutin lagi ya, karena kita harus ikutin kepalanya kan. Kalau misalkan mau ngejebak, masa iya nabrak ekor, malah kita yang mati lah. Tuh kan kepalanya kesini nih. Siap kita jebak nih. Jadikan mangsa keempat kita hari ini, cacing zombie yang gak bisa diem sekali lewat. Iya, untung aja aku gercep ya kan. Aduh, kalau gak gercep, barusan bisa-bisa aku yang nabrak ya kan. Aduh, telat sedikit aja, untung aja aku kebut ya. Dan untungnya juga aku gak nabrak ya kan. Kalau nabrak, udah wassalam deh. Oke, udah 4 cacing besar berhasil terkalahkan. Sekarang kita lanjut lagi cari yang kelima. Cacing. Tuh kan lihat nih. Cacing spesial Halloween lagi. Ada apa hari ini ya? Ketemunya dengan cacing spesial Halloween semua. Ini adalah cacing apa ya namanya? Evil Clown. Ini adalah cacing badut yang sangat menyeramkan spesial Halloween, lihat nih. Warnanya sangat cerah ya di latar belakang seperti ini. Aku menggunakan latar belakang seperti ini biar sama kayak cacing yang aku pakai nih ya. Ini cacing apa ya kemarin ya? Cacing manusia roti jahe ya kan? Namanya tuh kemarin tuh apa ya? Apa sih namanya kemarin tuh kan jadi lupa lagi.
Gingerbread Man ya kan? Gingerbread Man. Siap kita jebak nih. Aduh, jangan sampai dia gak bisa diem lagi kayak si cacing zombie tadi ya. Kita jebak tuh dia kepalanya. Iya, tuh kan lihat nih, serem sekali mulutnya ya kan. Giginya serem, serem senyumnya ya. Iya, akhirnya berhasil kejebak cacing, apa ya, badut yang menyeramkan ya, yang kelima. Oke, 5 cacing besar berhasil terkalahkan. Tinggal 5 lagi. Semangat. Lihat dong, ada ungu-ungu yang sangat manis. Manis gak sih? Lucu lah ya, ungu di warna latar belakang seperti ini tuh kayaknya jadi cerah gitu ya kan. Ini adalah cacing apa coba? Lihat nih, bawa-bawa kartu di badannya kan. Ini adalah cacing penjudi spesial April Mop. Namanya cacing penjudi, dia di badannya bawa-bawa kartu gitu ya kan. Siap kita jebak nih ya, jangan sampai lolos. Jadikan masa ke-6 kita hari ini. 5 cacing besar berarti terkalahkan tadi ya. Tinggal 5 lagi, tinggal setengahnya lagi nih. Kebut, sangat panjang dan besar sekali. Dia lihat dong warnanya ya. Bagus banget ya kan, aku juga punya ya cacing ini ya. Aku berhasil mendapatkan dia ya di spesial April Mop. Siap kita jebak nih ya, jadikan masa ke-6 kita hari ini. Cacing penjudi, panjang banget ya. Itu deh kepalanya, aduh kenapa aku malah berbelok ya. Harusnya bersatu langsung aku jebak gitu ya kan. Aduh gugup nih aku ya, karena sekarang udah gak punya kekuatan tembus ya kan. Harus hati-hati nih. Jadikan masa ke-6 kita hari ini ya, cacing penjudi. Malah nabrak kan ke cacing kecil. Astagfirullah, udah gitu gak bisa ngulang lagi ketemu sama dia lagi. Lihat nih, gak ada kesempatan. Ya ngulang lagi deh. Oke semuanya, jadinya di sini aku berpindah tempat lagi, ngulang lagi dari kecil. Lihat dong, ini dia masa ke-6 kita hari ini. Iya, ini baru nih mantep ikan, ketemu langsung kejebak. Cacing ikan koi ya, spesial apa ya? Imlek sama ya kan? Ikan koi spesial Imlek, iya. Nanti kira-kira di updatean Imlek bakal ada cacing apa lagi ya? Kemarin aku di spesial Imlek tuh dapet cacing kelinci sama cacing kaisar ya kan? Nah kalau yang itu, yang barusan ikan koi itu harus dibeli pakai uang, itu mah nggak gratis ya. Nanti kira-kira bakal ada cacing apa lagi nih? Pokoknya aku harus dapetin lagi cacing terbaru di updatean Imlek nanti ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Ini dia yang ketujuhnya nih. Tadi yang ke-6 cacing ikan koi, ini yang ketujuh nih ya. Cacing apa tuh ini ya? Tapi peringkat satunya ke bawah ya kan? Cacing Patrick ini ya, di Warm Zone namanya. Tapi ada yang bilang juga cacing prajurit, ada yang bilang juga cacing petani gitu ya. Dia banyak sekali julukan namanya ya. Kita lihat dulu deh peringkat satunya tadi ke arah sini. Laba-laba ternyata dia peringkat satunya, pantesan. Kita jebak aja laba-laba dulu ya. Baru nanti kita jebak cacing itu tadi. Cacing apa tuh tadi ya? Prajurit. Cacing Patrick. Tapi cacing Patrick kan aslinya namanya tuh di lemari cacing namanya adalah cacing Patrick. Tapi ada yang bilang juga cacing petani, cacing prajurit ya kan. Siap kita jebak nih. Jadikan masa ke-7 kita hari ini. Cacing laba-laba spesial Halloween juga ya kan. Ini sama loh spesial Halloween cacing laba-laba ini. Tapi ini harus mahal ya, harus mahal lagi, harus dibeli pakai uang, maksudnya mahal dia sama cacingnya. Mana tadi yang hijau ya? Tadi yang hijau mana? Ya, mati kan nih bekasnya ya. Telat deh dia mati duluan, belum juga dijebak. Aduh. Ya, jadinya aku ngulang lagi dari kecil dikarenakan malah nabrak lagi tadi ya kan. Baru dapat 7 cacing besar ya, tinggal 3 cacing besar lagi nih. Tadi yang ke-6 sama yang ke-7, cacing ikan koi sama cacing laba-laba ya. Semuanya, dua-duanya cacing hewan ya. Memang cacing juga hewan ya kan. Tapi karakternya maksudnya kan. Lanjut lagi nih, ternyata ketemunya dengan cacing apa tuh ini yang tadi ya, Evil Clown ya, cacing badut yang sangat menyeramkan. Lihat nih, berarti ini yang ke-8-nya ya kan. Gitu. Untuk aja tidak menabrak, lihat dong. Ternyata ada cacing yang lebih besar dibanding cacing yang tadi nih. Ini adalah cacing apa ya? Lupa nih namanya. Christmas ball kalau nggak salah ya kan. Kayak bola apa tuh di pohon Christmas gitu ya, di pohon Natal. Aduh, sudahlah. Dia malah mati duluan, jadinya gagal kejebak deh. Udah kita jebak yang tadi aja nih, yang ini nih, si Evil Clown ini ya, cacing spesial Halloween. Kita jebak dia aja lah, nggak apa-apa. Dia yang tadi malah nabrak duluan ya kan, belum juga aku jebak, udah mati duluan dia. Berarti ini yang ke-8-nya ya, cacingnya Evil Clown lagi. Tadi aku udah berhasil ngejebak dia, sekarang ketemu lagi nih. Siap kita jebak, jadikan masa ke-8 kita hari ini ya. 8, 9, 10, tinggal 3 cacing besar lagi, finishing. Oke, mana kepalanya sih ini dia? Astagfirullahaladzim. Tadi malah ekornya di atas ya. Aduh, kamu nih ya. Tuh kan, mana kepalanya sih ini? Astagfirullah, sabar, jangan sampai nabrak ya. Sayang nih, udah ketemu ya kan. Siap nih, aduh, tuh dia kepalanya tuh ke sana tuh. Siap kita jebak, jadikan masa ke-8. Tuh lihat, serem sekali kan giginya. Matanya juga serem. Aduh, dia malah kesana lagi sih. Astagfirullah. Nah, dia lagi makan. Sekarang kesempatan kita nih. Jebak, masuk, jeder. Golden, berhasil ya. 8 cacing besar, berhasil terkalahkan. Tinggal 2 lagi ya, cari yang ke-9 sama yang ke-10. Karena hari ini aku ngejebaknya 10 aja, gak terlalu banyak, gak apa-apa ya. Lanjut lagi ya, cari yang ke-9 nih. Kira-kira cacing besar apa lagi yang bakal jadi mangsa yang aku bakal jebak hari ini ya. Mana ya, gak dapet ramuan ungu lagi. Aduh, untung aja tidak menabrak, hampir saja ya kan. Cacing ice, lihat nih, cacing kristal aku panggilnya ya kan. Lihat nih, sangat mencolok sekali nih warnanya ya kan. Itu dia kepalanya, aduh. Ya, kurang mepet, kirain bakal kejebak ya kan. Nah, sekarang nih kesempatan. Iya, akhirnya berhasil. Ya, langsung tanpa basa-basi ini ya kan. Cepet sekali. Lanjut lagi ya, cari yang keberapa nih. Aduh, ya malah mati yang ke-10 yang terakhir nih. Untung aja nih, langsung dapet ramuan ungu ya kan. Jadi langsung diarahin cacing besar peringkat satunya ke bawah sini nih tadi. Aduh, cacing elf, lihat nih.
Ternyata dia cacing ke-10-nya. Siap jadikan mangsa yang ke-10 ya. Thanks for watching buat kalian semuanya yang selalu setia nonton video aku. Ini aku bakal jadikan mangsa yang ke-10 ya. Semoga aja berhasil, jangan sampai gagal ya. Jangan lupa ya buat yang suka sama videonya, di like videonya, komen, share, subscribe selalu channel YouTube-nya aku. Ain. Lihat nih, kepalanya cacing elf ya, cacing kurcaci. Yep, berhasil akhirnya ya, kejebak. Oke, bye-bye semuanya. Thanks for watching buat yang sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel YouTube-nya aku. Ain. Love you guys, sayang kalian semuanya. Thanks for watching. Sehat-sehat selalu ya.